Ada yang sama, ya ini sama ini dokter banyak. Tapi ini dokter anak untuk umum. Kamu kan terima sedikit gimana mau? Sudah cukup. Mukanya itu kepada kalian, apabila kalian sudah menemukan kuncinya gitu. Kuncinya itu cuma kan itu loh, rajin belajar. Dari setiap hasil belajar kalian itu, okay, kembangkan. Gitu kan, kembangkan di luar kembangkan. Selain kalian mengembangkan, mengembangkan ilmu kalian kepada adik-adiknya gitu kan. Jadi bermanfaat ya. Jadi pengalamannya juga, dari hasil belajar, berbagi di perpustakaan kalau ini, alhamdulillah gitu. Jadi anak-anak teh pada juara bangga sih juga, gitu. Jadi untuk itu tidak ada, sudah dibagi ke teh. Hah, aku tak ajaan buat aku. Jadi setiap kita sudah minum itu dibagikan tidak akan, gitu. Menurut itu persamaan kan. Jadi gimana nih kita supaya bisa pintar matematika? Menyukai matematika. Ada satu loh, satu rahasia kalian bisa menyukai matematika. Yang kalian, yaitu kalian harus mengetahui para ilmuwan. Gimana sih para ilmuwan dulu perjuangannya menciptakan rumus-rumus. Sampai kan dituduh sebagai pengacau agama, dibunuh oleh prajurit bangsa Romawi, gitu kan. Jadi kalian baca, gitu kan, yang matematika dulu kan, gitu kan, sedikit aja. Tapi kalian, oh, orang seperti kita aja yang makan nasi gitu kan. Dan tahu, jangan dulu makan apa. Makan batu juga mungkin dibukin. Dan tahu kita melihat, oh bisa itu kita kan ini. Anak-anak kita yang mau mulai itu tidak bisa itu. Dengan ada alat komunikasi, untuk kecampilan di dalam kesalaman. Masa kita gak bisa. Tapi, anak-anak sekarang saya, alat-alat yang dipe, malah canggih juga otaknya yang gak belajar teh. Ya, malah malas. Gitu kan, pulang di rumahnya bukan belajar, tapi HP lu bisa sinya. Kuat HP-nya sinya juga. Baik, di HP otak lu, aku ingin mau fokus gitu. Karena tak waktu ini murah, kita. Ya, jadi kita lebih mementingkan, sebenarnya mementingkan apa yang bersifat duniawi, ya, kayak. Nah, kayak gitu kan, HP itu kan, kecil, sosmed gitu. Sosmed dalam merusak semuanya.